Jadi konten pada saat panggilan polisi malah jadi konten dan juga
dengan pengacara beliau, Bapak Rasman, bahasa saya, endingnya dia bilang sampai ketemu di meja hijau, tapi di publik bilangnya nanti kita damai. Jadi buat saya tolong bicaranya dengan kejujuran aja. Dan kalau ditanya langkah selanjutnya, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Karena jujur ya, mungkin Fidi tahu sendiri, penyidik itu sangat teliti. Perkara ini tuh benar-benar ditelitinya dengan saksi-saksi yang luar biasa, yang benar-benar sedetail itu. Dan tapi buat ada menariknya satu, kan kalau perkara ini menurut edaran Kapolri harus dimediasikan, dikonfrontir untuk ketemu supaya tidak dilanjutkan kasus permasalahan. Tidak pernah dimediasi. Jadi mediasi itu dibuat oleh penyidik. Itu luar biasa penyidik. Iya. Penyidik itu luar biasa sekali karena ini sekali kita damai. 4 kali dijadwalkan. 4 kali? Iya. Nah, jadi tiga kali baru ketemu jadwalnya, tapi 2 kali yang bersangkutan gak hadir dengan alasan ada yang nggak sesuai. Dan aku juga bukti fakta juga. Khawatir waktu itu aku pulang dari Yaman katanya, padahal aku udah karantina, udah ada bukti PCR juga. Akhirnya baru ketemu nih satu waktu. Nah, pada saat ketemu itu kan aku juga berdasarkan korban memberikan yang namanya redaksi. Ya. Kalau mau damai, ini redaksinya. Karena kan beliau kan selalu bilang katanya aku dulu mau mencari makmum damai dan lain sebagainya gitu. Nah, pada saat mediasi itu juga beliau menolak. Tanpa merevisi dulu, kalau emang nggak suka sama redaksinya kan ada etiket baik, oh saya revisi dulu ya gitu ya. Kan tidak, nah disini kan beliau langsung menolak dan bilang oke lanjut gitu. Jadi udah ada yang namanya karena aku, tapi karena perbuatannya sendiri. Andai kata tidak mengakses barang bukti dan tidak menghilangkan barang bukti atau yang disebut illegal access, maka tidak akan ada penangkapan itu. Bukan salah aku juga, bukan salah penyidik, tapi ini terjadi karena perbuatan yang dilakukan gitu. Makanya juga banyak sekali statement kemarin aku sempat lihat juga ada Bang Rasman di Kopi Viral bilang katanya bahwa sebenarnya akun Facebooknya itu connect dengan Instagram yang disita. Tapi kan kita nggak bodoh, mungkin teman-teman sendiri bisa buktiin. Kayak aku juga sebenarnya tadi udah kasih video Bang Kreatif juga ya tentang perbedaan postingan gitu. Di Facebook itu postingan yang ada postingan yang dia mungkin bisa aku tunjukin itu tidak ada di Instagramnya. Jadi postingan yang menjadi barang bukti itu tidak ada di Facebook. Hanya ada di Instagram. Postingan yang ini itu hanya ada di Instagram aja. Di Facebook nggak ada. Oh, jadi kalau menurut pengacara dilingkan. Tapi kan kita juga bukan orang bodoh yang percaya tanpa mencari bukti. Ini kan aku sebagai netizen aja ya. Lalu aku mau tanya juga, ini mungkin yang makin itu bisa jawab. Bisa nggak sih kalau seandainya kita membalas komen di Instagram melalui Facebook? Karena ini ada salah satu komen yang dijawab oleh dokter Richard langsung. Beda platform sih. Iya kan, gitu. Jadi buat aku kayak, aku tuh sedih kalau kita bicara tidak jujur. Jadi kita lebih baik bicaranya dengan bukti dan fakta gitu. Oke, Kak Ruth, itu kan dari sisi Kak Ruth ya, kita juga punya sisi visual, ya dari